这一次我真的睡着了。Thank you.
tersebut nantinya Allah. Karena ditanya sama itu sama malaikat, ya Allah, panjenengan itu hanya sendirian, tidak ada yang melahirkan tanpa ibu, tanpa saudara. Siapakah ahlimu ya Allah? Dia menjawab, Aminul Quran, maka lebih mulia. Sebelum manusia diciptakan adalah Al-Quran tercipta duluan. Betapa pentingnya Al-Quran. Ikra'ul Quran, fa'inam yati yawma kiamati syafi agar syafi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran besok bisa menemani dia mulkiam. Bukan menemani kok, tapi dicari. Siapakah Al-Quran, Al-Quran siapakah? Ditolong oleh Allah, tidak merasa kepanasan, tidak merasa tersiksa, walaupun kita di tengahnya api. Dibedakan oleh Allah, kalau sekarang masih belum dibedakan. Maka dari itu kenapa pentingnya Al-Quran, belajar Al-Quran yang sungguh-sungguh. Kamu harus meniat belajar, aku bisa jadi guru. Kenapa aku bilang itu? Harus bisa jadi guru. Karena apa? Adunya masyarakat akhir. Ingat? Kalau memang punya kebutuhan muni dan akhirat itu adalah Al-Quran. Nah, kamu murid kamu banyak, anak kamu, saudara kamu, cucu kamu, itulah jariahmu yang akan memberikan ampunan besok kamu meninggal ke dunia, berjumpa kepada Allah adalah kamu mengalir terus tanpa siksaan karena Al-Quran. Paham ya? Maka dari itu teman-teman semua diajaknya pergi ke masjid. Ada masjid Baitullah. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Kaitunya adalah takwa. Maka dari itu sampai jangan malek. Temannya semua diajak ke sini. Sama itu pemilikku satu, sampai jariah tambah lagi, bahagiannya tambah lagi. Ayo mbak pergi ke masjid, jangan kamu lelah, jangan kamu takut corona. Corona itu juga milik Allah. Nanti kalau kamu benar-benar akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Mbak ya? Nah, saya jarang sekali buka doa untukmu, tapi aku doaku selalu menyertaimu. Saya setia kepadamu. I love you my darling. Aku setia menemanimu, walaupun saya duduk di luar, aku tidak akan melupakanmu. Ada santri calon bidadari surga. Nanti siap-siap nih belajar nih, nanti saya ada door prize lagi. Insya Allah satu bulan lagi ada door prize lagi. Untuk membakar semangat panjangnya, berapa-apa? Nah, seneng kan? Nah, kalau nanti belum bisa jawab itu, ibu pengurus yang menjawabnya. Bercita-cita untuk mengembangkan ilmu, jangan mualek. Nek sampai mualek, di situ adalah cita-cita harus setinggi langit. Jangan sampai hanya di situ saja. Kalau kamu hanya di situ saja, ya sampai di situ. Ya uwes, nek cita-cita setinggi langit, Allah akan mengabulkan. Kita berjaya. Itulah meraih kesuksesan untuk menuju ridho Allah. Walaupun nasihatku cuma sedikit, mudah-mudahan panjenengan dibukakan pintu oleh Allah. Semangat belajar, bisa pinter. I love you my darling. Ya teman, nah, mari berdoa bersama-sama kita.